Depok Comment Center dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita hitung mundur. 3, 2, 1. Sebagai tanda dimulainya operasional center. Sekalian pada kesempatan kali ini, saya Inspektur 2 Polisi Pangandaran Sungai Barja izin menjelaskan terkait sistematis dan mekanisme aplikasi elektronik vehicle enforcement di Satuan Lintas Polda Depok, Pak. Mungkin dengan berbasis teknologi. Dan itu ini merupakan salah satu program prioritas Kapolri untuk merevitalisasi Polri menjadi e-policing. Adapun teknologi yang digunakan, Pak, adalah teknologi kamera. Adapun teknologi kamera checkpoint di Polres Depok, hasil kerjasama Polres Depok dan Wali Kota Depok telah terpasang di JPU Margolinda, Pak. Sistem kerjanya adalah pelanggaran, ditemukannya pelanggaran lalu lintas berupa pelanggaran safety belt dan penggunaan alat komunikasi berupa capture atau automatic capture atau warna putih. Setelah dua data tersebut valid, maka operator akan melakukan validasi. Akan dicetak bukti surat pelanggaran. Luar biasa dari Kapolres Kota Depok sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencanangan launching kemarin di Polda Metro Jaya. Saya berharap seluruh warga Depok mengetahui, ya, jangan sampai sosialisasi ini tidak diketahui media, makanya sebagai salah satu sosialisasi bisa disampaikan kepada warga bahwa kita sekarang sudah melakukan, mungkin kalau di etle itu orang nggak tahu ya, tapi yang lebih terkenal adalah etilang gitu, Pak. Etilang agar tertib lalu lintas, ya, memakai sabuk, jangan melanggar rambu, dan jangan menggunakan handphone termasuk, ya, Pak, ya. Jangan menggunakan handphone dalam waktu, dalam saat berkendara atau dalam saat menyupir mobil. Itu saran dari kami agar tidak terjadi pelanggaran dan lebih tertib lalu lintas. Jangan, ini salah satu juga yang akan menguraikan kemacetan karena tidak boleh sembarangan berhenti karena akan ada CCTV ataupun kamera yang memotret dari pelanggaran tersebut. Selamat pagi seluruh pemirsa, rekan-rekan media. Pagi hari ini tadi kita saksikan bersama bahwa di Polres Metro Depok telah di launching etle, yang mana launching etle ini menindaklanjuti launching etle tingkat nasional yang dilaksanakan kemarin oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran 12 polda yang menyiapkan daripada penyiapan etle ini. Untuk saat ini berapa titik sih, Pak? Kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan media, untuk sementara ini di wilayah hukum Polres Metro Depok baru ada satu titik kamera, yaitu di JPU depan Wali Kota. Adapun pelanggarannya sendiri sementara ini bertahap, yaitu pertama adalah pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan dengan menggunakan handphone pada saat berkendara. Namun demikian, dalam waktu dekat nanti juga kita akan menyiapkan kembali pelanggaran tidak menggunakan helm.